Diumbar diskon belasan juta rupiah, Toyota Avanza model lama kini jadi incaran pembeli borongan. Meski tampilan Toyota Avanza generasi terbaru telah beredar luas di media sosial, namun peminat model lama disebut masih cukup banyak. Peminat Toyota Avanza model lama kini kebanyakan datang dari flat sales alias pembeli borongan. Stok Toyota Avanza lama masih banyak diincar terutama perusahaan-perusahaan masih cari model yang lama, ujar Pramuniaga di salah satu dealer resmi Toyota yang tidak ingin disebutkan namanya. Alasannya karena khawatir Avanza baru harga akan lebih mahal, sambungnya. Ia melanjutkan, saat ini ada tambahan diskon dealer sebesar 16 juta rupiah untuk Avanza model lama khususnya tipe 1.3 GMT. Sebagai gambaran, harga normal Avanza 1.3 GMT dibanderol 206,7 juta rupiah on the road OTR DKI Jakarta. Namun dengan tambahan diskon sebesar 16 juta rupiah, maka harganya menjadi 190,7 juta rupiah OTR DKI Jakarta. Lebih lanjut Pramuniaga ini mengungkapkan, konsumen sudah banyak yang memesan Toyota Avanza baru meski belum diluncurkan secara resmi. Untuk bookingnya dapat menyetorkan 10 juta rupiah, sebutnya. Dari gosip yang beredar, Toyota Avanza generasi terbaru akan memakai sistem gerak roda depan dan transmisi otomatis CVT. Enggak cuma itu, generasi terbarunya juga dikabarkan berubah total alias tampil beda dari pendahulunya yang masih dipasarkan saat ini. Ramai dikabarkan low multi-purpose vehicle LMPV baru ini akan diluncurkan di awal November tahun 2021, tepatnya sebelum perhelatan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2021. Adapun pameran otomotif GIIAS bakal berlangsung pada 11 hingga tanggal 21 November tahun 2021 di Indonesia Convention Center AIS BSD, Tangerang, Banten. Launching sebelum GIIAS, antara tanggal 2 hingga tanggal 4 November tahun 2021, ujar salah satu sumber terpercaya gridoto.com yang enggan disebutkan namanya belum lama ini.